Hai guys, welcome back to Rizka channel. Baru saja duduk sini sudah. Macam misalnya nampak saya di tengah duduk di sebelah kandang. Sudah nampak saya pakai begini, jadi kamu tahu lah kenapa saya ngumpul, saya masih bersini. Rumput-rumput. Hari-hari Isnin. Ya. Sebab besok Selasa, husband saya off, tapi ada appointment anak saya dong. Kenapa gitu rapi di hospital papar, jadi kumpul lah, tidak masalah untuk husband saya potong rumput. Husband saya itu kalau macam panas-panas dia tidak boleh buat kerja sebab dia ada darah tinggi, nanti hidungnya pandai berdarah. Jadi saya pun larang dia lah kalau lampau panas dia buat kerja. Terus kalau petang-petang hujan, so itulah. Macam tempat lain yang jauh-jauh itu saya tidak larat sebab kena pakai mesinnya nih. Halaman ini boleh guna parang, jadi saya buatlah sikit-sikit sambil itu untuk senaman juga ya. Itu panjang lah, panjang dan banyak nyamuk tuh, ayam tapi mana. So kalau saya merumput apa saya perlukan sepasang sarung tangan untuk menjaga jari jemari. Nanti kan mau masak, so, kalau tangan kotor-kotor macam tidak selesai lama masak kan, pas mau kasih mandi anak lagi ya gitulah. Lepas itu mesti ada ini untuk lap-lap dulu. Pelukan nanti masih nanti saya tutupi mulut. Kadang-kadang kalau saya lupa bawa saya pelap kain itu. Tapi kadang-kadang ini kan bau kulit juga. Pesu. Ini secara di DIY dulu tapi tidak jumpa topeng-topeng. Itulah dulu banyak, kalau saya cari banyak, kalau saya tidak cari kalau saya tidak cari banyak, kalau saya cari tiada. Kuyak sudah. Saya pakai jelas supaya tuh nyamuk tidak masuk sini, Bah. Dan menjaga leher sebab baju saya kan leher dan baru sudah. Dan paling penting adalah untuk bikin buka rumput lah parang. So jom, panjang lebar saya punya sebenarnya ada air, tapi oleh karena saya punya dapur di situ aja dekat, saya beri panggil anak saya minta air. Saya bawa sebab nanti saya mau bawa, takut kena jemur. Bisa kalau kita minum air yang kena jemur macam dia bikin balik-balik mau kencing, enggak tahu kenapa begitu. Kalau saya lah mungkin saya setip sikit, ya saya tidak bawa air kalau kena panas. So jumlah kita mulakan, buat kamu kasih kawan saya untuk kasih bersih nih rumput. Syukur ada angin-angin walaupun panas. Sekarang mau jam 3 sudah. Sampai jam berapa saya tidak tahu, tinggal sampai jam berapa saya larat. Oke. Okay?
kumpul di sini. Sana lagi belum siap. Eh, penat sudah. Sini lagi belum siap. Kecil udah, nongol-nongol udah, tapi itulah tidak larat semua. Tinggal kecil, kelengkeng semua. So ya, bagian sini pun sudah kumpul sini. Di sini aja. Di sini belum. Ini jalan mau pergi sama kakak saya sana. Di kebun ipar saya lah. Saya tepi-tepi saja. Sebab anak saya selalu lalu lang sini kan, jadi untuk mengelakkan benda yang tidak bagus terjadi, ya tanah sawah kan paham-paham. So ya, oh, begitu sejalan tinggal rambut sini. Jam berapa sudah sekarang? Jam 5 lebih sudah. Hari ini lama sih kita sibuk, tapi saya banyak berhenti-henti sebab mulai awal jadi cepat penat lah. Lagi tadi panas kan. Sekarang sudah penat, tidak panas sudah, tapi mau malam sudah saya belum masak nasi gitu. Nah, saya pun macam lung-lung sudah. Begitulah. Yang penting sudah berpelu, sudah ada buat sedikit. Macam petangku tidak sia-sia, tidak macam kita tidur juga itu kan, terbuang termasa. Sekali-sekala dalam satu minggu itu kita buat sesuatu waktu. Macam petang-petang banyak semut. So, cukuplah kali ini saya punya video. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Sudah-sudah untuk subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye.